awakmu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus kalian sampai bertemu kembali dan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenatan TV. Kali ini kita akan mengupas Kodam kelahiran Weton Senen Wage. Bagaimana dengan Kodam Senen Wage? Mari kita simak terus di channel YouTube Tenatan TV. Jangan lupa terus kalian dengan subscribe, like dan komen. Sedulurku sekalian, bagi panjenengan pemilik Weton Senen Wage, ini kita akan mencoba memprediksi apa khodam pendamping dari panjenengan yang kelahiran dino Senen Wage. Dino Senen Wage ini memiliki neptu 4 dan 4, berarti jumlahnya adalah 8. Nah, untuk itu, maka karakter dari jumlah 8 atau Senen Wage ini biasanya adalah mereka memiliki ciri khas gampang mutungan, pendendam, dan juga kejem. Nah, jadi kenapa dengan demikian? Karakter ini adalah mencerminkan dari karakter seekor binatang singa. Maka khodam pendamping dari kelahiran Senen Wage ini adalah khodam singo ganas Gunung Lawu. Jadi ini adalah singo sing ganas sama Gunung Lawu ya apa? Nah, ini mari kita kupas setelah bersama-sama. Jadi memang singo ganas ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama wibawa. Wibawanya ini pemilik khodam Senen Wage atau singo ganas ini memang punya kewibawaan yang tinggi. Dia sangat wibawa. Memiliki pengaruh yang luar biasa. Ini yang kewibawaan. Yang kedua, dia adalah dihormati dan segani. Jadi selain wibawa, dia memang layak dihormati. Dan ketiga, dia juga bisa ngesuk. Artinya ngesuk itu naleni, ngikat. Karena pengaruhnya yang tinggi tadi, dia juga mengikat. Dan dia layak untuk menjadi pemimpin. Oke. Ini adalah, tapi jeleknya dia suka menyimpan dendam, kejam, tegas dalam memberikan perintah. Ini adalah ciri-ciri dari khodam singo ganas Gunung Lawu. Maka kita harus berhati-hati bila kita ini mempunyai sedulur atau mempunyai teman rekan yang kelahirannya adalah Senen Wage. Iya, Pak. Lekon tahu. Kenapa harus hati-hati? Karena satu, orang Senen Wage ini gampang mutungan, kecentok titik biasanya mutung. Yang kedua, nesuan. Wis kadung nesu ini orang anu, Pak. Orang apa jeneng iki? Wis kadung nesu guys. Orang di peper, dia kagak gampang emosi, dia suka berkelahi, ya, jadi gampang nesuan, jadi tidak kasus, gampang menukai lah. Jadi hati-hati betul. Terus juga dan Wage ini memiliki ciri khas pendendam, pendendam, kejem. Ini. Kalau sudah dendam dia wongi sekali bataknya. Jadi bataknya koyo singo. Nah, singo dari Gunung Lawu. Jadi singo Gunung Lawu itu adalah yang sangat mistis sekali. Jadi singo Gunung Lawu ini adalah satu bentuk kemisteriusan. Ya. Lokasi yang sangat mistis. Gunung Lawu itu lokasi mistis yang pada masa itu. Teman-teman sekalian, bahkan di Gunung Lawu juga tersimpan satu jasad. Yang mana jasad itu di situ adalah jasadnya dari Prabu Brawijaya. Jadi angka-angka tempat-tempat mistis yang sangat banyak itu ada di kaki Gunung Lawu, maka Brawijaya juga disebut Gunung Lawu. Bahkan ada cerita Bathara Katong, Bathara Guru itu pun diikuti oleh satu ekor singa atau macan ya dari Gunung Lawu sana, macan gimbong yang dari Gunung Lawu. Maka khodam pendamping dari Senen Wage yang disebut dengan singo ganas Gunung Lawu ini, mereka memang galak sekali, sangat ganas khodam, tapi sakti juga. Ganas neng sekti. Jadi sorot jawane ganas ini sumbut. Sumbut. Jadi ganas yo sekti tidak pernah menyerah. Tuh singo dari Gunung Lawu. Tapi dia galak bener, galak menerkam betul. Maka khodam pendampingnya adalah singo ganas Gunung
tahu. Maka hati-hati betul. Dan untuk meper ini semua ada beberapa hal yang harus dijalankan oleh panjenengan pemilik beton dari Senen Wage. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lirik ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.